Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir, Encik Tuan dan Puan, ini balik memberikan bantuan ini kepada masyarakat, Encik Tuan dan Puan, berbentuk sembako di daerah Kecamatan Bangko. Kali ini bantuan sembako ni, Puan Mai, ya, ni dibagikan ke Kelurahan Bagan Punak kepada ratusan masyarakat di sana. Tu, seperti apa kabarnya tu? Kita tengok bersama. Dampak banjir yang melanda di Kecamatan Bangko, Rokan Hilir mendapat perhatian BAZNAS Rokan Hilir. Kali ini BAZNAS Rokan Hilir membagikan ratusan sembako kepada korban banjir di Kelurahan Bagan Punak. Loka 3 Bidang Kewangan BAZNAS Rokan Hilir Syafi'i Jais mengatakan untuk pembagian sembako yang telah disalurkan di Kelurahan Bagan Punak sebanyak 512 kakak. Di antaranya RT 04 sebanyak 108 paket, RT 06 sebanyak 86 paket, RT 17 sebanyak 96 paket, RT 18 sebanyak 65 paket, RT 10 sebanyak 74 paket dan RT 11 sebanyak 83 paket. Jumlah di Kelurahan Meranti sebanyak 1.552 kakak yang telah kami salurkan. RT 04 sebanyak 108, RT 06 sebanyak 86, RT 07 sebanyak 96 kakak, RT 18 sebanyak 65 kakak, RT 10 sebanyak 74 kakak, RT 11 sebanyak 83 kakak. Jumlah 512 untuk hari ini. Jadi yang dibutuhkan hari ini untuk korban banjir. Korban banjir, ya. Untuk paket sembako ini dibagikan kepada korban banjir dari 10 kg karung beras hingga mie instan. Dan saat pembagian sembako berjalan dengan lancar melalui RT setempat. Dari Rokan Hilir, Khairulman dan Putra Ziko melaporkan.